Hai, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat berhujung minggu. Bosku Kajang, salam, waalaikumsalam. Ace Official. Ozie, waalaikumsalam. Nanaoko, waalaikumsalam. Hai. Bosku Kajang, kabar baik, alhamdulillah. Daniel Riha. Safwan Syukri, waalaikumsalam. Mirul Rohaida, Sapika RM, assalamualaikum. Manaki, waalaikumsalam. Nurul Hafidah, waalaikumsalam. Shazli, buat-buat busy. Buat busy, what lu? Tak busy, oh. Semalam sahur tengok bos berlakon dekat Astoria. Oh, ya ke? Cerita apa tu? Salam Ramadan, bang dari Indonesia. Sulis Pus Pitasari. Salam Ramadan. Miss Ika, waalaikumsalam. Selamat puasa. Pergi terawih tak tu. Saya baru boleh terawih. Saya baru habis kerja. Baru habis kerja. Mat Syahan Syah. Hai. Ayah Hidayah, waalaikumsalam. Thank you. Bosku Kajang, buat dah start berlakon. Syah Zira, waalaikumsalam. Wan Afiq, bang nyanyi sikit. Sorry lah, saya tak boleh nyanyi hari ni. Sangat kepenatan daripada pagi tadi. Baru balik lepas mandi. So sekarang tengah menghafal dialog info-info untuk esok. Cerita heroin Tanajua. Oh, mencantum cinta. Al-Fatihah untuk arwah Cik Spin. Genap 11 tahun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak nombor satu abang dari jalan satu lagi. Muhammad Syah Syulam. Syahidah Omar, waalaikumsalam. Dizara, waalaikumsalam. Ibnu Rabit, waalaikumsalam. Baru berlakon dengan Intan Najwa, tajuk lupa lah. Ya, tajuk cerita tu mencantum cinta. Kirain salam Ja. Ha, Ja tengah sibuk stream. Salam! Ja tengah stream. Jadi kami berdua tengah seksi dalam bilik ni. Jadi tak boleh nak tunjuk full lah. Sebab kita baru balik shoot tadi, so besok kita ada dekat location lain. So masing-masing tengah menghafal dialek. Info untuk besok. Malu lah sebab travel log kan. Travel log dia tak payah nak hafal dialog, dia kena hafal info. Nak hafal info ni kena jadi macam orang bijak sikit. Saya ni jarang bawa otak, tiba-tiba kena bawa otak. Penat otak saya fikir. Bagi satu dialog bijak. Hang nak pergi mana, mamu? Penyakit TB, maksud dia tuberculosis. Oh, gitu. Bila nak yang tomo nak bergaul, insya-Allah satu hari nanti. Muka letih, tak ada kerja tak letih kan. Tapi tak apa. Ini hadiah saya untuk korang. So, saya sacrifice sikit. TV. Amira, hai. Awin Poi, assalamualaikum salam. Fahina, semoga terus berjaya dimurahkan rezeki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa kasih selalu. Noro Johari, Philo Denny, saya Malik. Malik tak ada. Ni Nakiu. Malik, dia dah habis dah cerita dia. Amali, waalaikumsalam. Suara abang masa waktu muda dia sedap sangat. Lagu episode cinta dia punya tarik perpadu. Masih kecil. Makin muda bang. Makin muda apa dah tu dia ni. Cebon, Piwit. Gimana puasanya bang? Berjalan bang lancar. Dia agak mencabar tapi setakat ni masih lagi okey. Agak mencabar. Mention my name please. Abida Q, Baby Hana, Philo Dennis, Daya Jumat, tuberculosis macam kita. Muhammad Syahrul Jurem, MC Cinta sikit bang, tak larat dah menyanyi. Semua lah ni. Selamat puasa Abida Q, thank you. Selamat puasa juga untuk awak. Siapa tadi? Nims Daya Baharin, Ibn Rabid, Safwan Syukri. Naki kat Pening ke? Ya, kat Pening. Ramadan day 5. Yes. This is Akma. Hai, Abang Naki. First time jalan live. Hai. Banyak kali dengar lagu abang. Thank you. Nyanyi lagu Ramadan satu. Dah itu dah nyanyi Ramadan. Pakai produk apa bro? Mesti muda. Tak ada produk apa-apa lah. Tak ada produk apa-apa.
produk apa saya nak pakai. Cuci muka pun kena sound dengan bini tu. Maka ubat sesama cepat-cepat lah, insyaAllah. Okay, 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 eh. Cerita rumah tangga best, thank you. Wah, 555-0909. Assalamualaikum, salam. Nyanyi lah sikit, tak larat lah gini. Dah jumpa doktor ke macam semua tu? Tak tahu, insyaAllah tak ada apa-apa. InsyaAllah, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam. Suraya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh dari sesama. Tak adalah ini, mungkin sebab letih, tapi saya pun lupa mandi ni. Banyak-banyak sikit makan vitamin. Rajin saya ni. Esok negeri mana pula bang? Ups, tak tahu. Produk senyum. Masuk nama saya Afifah Nazmi. Nanti boleh nyanyi kari jadi buat Isyamuddin. Happy birthday untuk Isyamuddin. Sorry saya tak dapat nyanyi sebab kepenatan. Tapi happy birthday Isyamuddin. Semoga panjang umur, dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Take care and be safe. Doakan saya selalu. Terus support lagu saya, okay? Jaga diri abang nak kira pening panas, insyaAllah. Ada syuting drama apa lagi? Mak Bon bila nak keluar? Mak Bon mungkin, tak tahu, kena tanya Nabil. Tapi last saya borak dengan dia, cakap mungkin hujung tahun ni. Abang yang juara GV ni kan tahun bila? Entah, tak ingatlah saya tahun bila. 2 tahun lepas. Siap tak? Macam penat je. Tak ada kerja yang tak penat. Min Rasmin, waalaikumsalam. Doakan tahu saya nak jawab PT3 terlalu lagi. Semoga berjaya. Semoga cepat sembuh. Thank you. Abang IQ, hi, notice. Places. Places. Fatiha Nur. Usama Yamani. Waalaikumsalam. Usama, sehat? Suara power, thank you. Banyak lagi nak kena belajar. Dari Jumat. Waalaikumsalam. Nak panggil show happy birthday, nak kena ke bos? Ha? Nak panggil show happy birthday, nak kena ke bos? Ha? Tak faham. Hana Maulis, waalaikumsalam. Masih ingat ke pernah datang Fun Fair Kundasang? Cik ingat Fun Fair Kundasang? Ingat. Pernah pergi Kundasang tu 2 kali ke 3 kali. Ya, Bon PV. Bila Denisa boleh tak ingat. Tengok kepala tak jam. Tak ingat. Buat muka comel lah SS. Cakap pun suara sodap. Thank you. Hebat banyak tau. Jaga kesihatan, insyaAllah. Itzani, waalaikumsalam. Untuk follow-follow baru, selamat datang. Untuk yang baru follow, yang baru join live, selamat datang ke Dunia Nakirif. Bersama yang main steady bar. Steady juga bersama. Good luck. Dengar cerita nak keluar lagu baru ke dah keluar? Abang Nakir nak tengok anak lelaki abang yang comel tu. Saya tak ada kat rumah sekarang ni. Saya tengah kerja. Saya outstation. Saya di luar kawasan ni. Faham buat swag face. Tak kerti lah buat swag face. Topi mana beli bro? Topi ni pemberian daripada Nakir saya. Daripada gang family supporter. Topi-topi yang korang tengok saya pakai kuat. Boleh katakan semua lah. Semua daripada Nakir supporter. Baju ni pun. Baju ni daripada Nakir saya. Abang Nakir, saya sukalah tengok Abang Nakir berlakon. Tambah lagi time Abang berlakon dengan Kak Nuri. Thank you. Duduk Shelly ke? Rahsia. Nyanyikan saya lagu birthday. Happy birthday. Sorry saya tak dapat nyanyi sebab sengau ni. InsyaAllah tahun ni juga keluar lepas raya kot. Okay, good luck. Semoga sukses, okay? Bersama. Keep up doing your good work. Suara bagus. Saya doakan yang terbaik doa sama. Alright. Sama ni dia peramah orang dia. Abang tak nampak komen saya. Baru nampak cica-caca untuk ramai peminat. Alhamdulillah. Intan Johan, Nakir dan Nakir. Assalamualaikum, salam. Okay, salam kat Dina balik eh. Suka tengok lakonan dalam cerita-cerita. Best sangat. Thank you. Itu pun apa? Tunjuk ajar daripada Abang Aziz Osman. Macam saya cakap, saya tak pandai berlakon pun. So, dia membentuk lakonan saya kan. Kalau suruh saya buat sendiri, jahat lah weh. Untuk travelogue ni, saya pun bertuah. Sebab saya ada partner yang sangat memberi.
kalau bagi saya, sekali lagi Tiang akan bercakap jadi host. Nampak? Partner saya. Jadi dia memberi. Bolehlah saya, saya menerima sikit. Tak adalah penat sangat. Abang kat mana tu? Saya berada di luar kawasan. Saya ada kat Penang sekarang ni. Penang. Di mana? Rahsia. Shooting ke? Ya, saya shooting untuk Travelog. Travelog yang namanya Travelog Abang Adik. Saya sebagai abang. Nak tahu adiknya siapa? Ini adiknya. Just Suzuran. Ada offer berlakon lagi. Dengar-dengarnya daripada manager saya ada selepas raya. Tapi kita tengok macam ni jadual saya. Okay. Sebab saya nak kena promosikan lagu ni di separuh nyawa dan masih ada. Sebab tempoh promotion untuk dua lagu tu masih ada lagi. So kena teruskan promotion untuk dua lagu tu. Dan lepas tu concentrate untuk band pula. Boboy akan keluar lagu baru. Lagi apa? Tengoklah kalau ada cukup. Cukup time. Ada free. Okay. Nurul Atika. Hi Jah Handsome. Lagi. Ada. Travelog Abang Adik bila akan tayang? Travelog Abang Adik saya tak tahu bila akan tayang tu, kita tunggu daripada tim saya nanti akan update bila. Okay. So kita tak tahu, saya memang tak tahu. Sebab tugas kita sebagai host je. Kita tak tahu bila tayang. Nak sign bro. Ui, nak sign. Macam mana nak sign kat sini? Masuk air lah Abeja. Ha, dia memang macam ni. Dia tidur je dia tak masuk air. Kalau tidur ni masuk air, biru ke? Lain macam sebelah tu. Dia setiasa happy go lucky. Hi, first time join live. Nak you take care. Selamat puasa. Thank you. Selamat puasa Nazim. Nazim Abdullah. Bang, Aziz ke UK? So, dua-dua saya layan lah. Tak tahu nak pilih. Dua-dua favourite. Tak ada lagu raya ke? Bu 87. Lagu raya saya tak tahulah Bu. Sebab plan ni awal-awal itu ada. Tapi sebab saya sibuk, tak ada break sampailah sekarang, jadi tak sempat untuk rekod. Kita tengok macam mana nanti. Sebab kita shooting pun dah nak habis untuk Travelog ni. InsyaAllah kalau sempat, mana tahu. Kalau tak sempat untuk kita release kat luar, ataupun tak sempat untuk buat lagu baru, mungkin saya cover je lagu-lagu macam tahun lepas kan. Yusul luar Naki. Hai Tomak Naki Bob. Naki Bob Boy New Boys. InsyaAllah. Ida Mat, apa ni? Ida Misha. Selamat puasa Naki. Thank you. Hai bang, nak tanya abang pilih. Nak tanya abang has pilih MC. Please pilih MC bang. Bang abang ja. Ja pilih MU ke MC? Sudah. The Red Warrior je bang tahu. Ja dia sokong the Red Warrior je. So bola yang luar dia tak layan dia cakap. Dia patriotic. Tak. Yang ada Zlatan Ibrahimovic je dia sokong. Oh. Dia sokong, dia minat Zlatan Ibrahimovic. Maknanya dia sokong AC Milan sekarang. Boboi ni boy dulu kini dan selamanya. Thank you. Hari tu abang pergi Gunung Ledang kan dekat rumah saya. Ya. Kita shooting sebenarnya sekejap-sekejap je. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. So tak tetap. Macam kalau kau nampak saya dekat Ledang, beberapa jam lepas tu saya dah ada dekat negeri lain pula. Cakap Ledang tu habis je Ledang, kita dah pergi Pahang. Hai Arif, waalaikumsalam. Hariati Kamarudin. Hai adik ke adik Adibah 99 Play. Abang Nakil live dengan Kak Intan. Intan busy lah. Abang Kia salam. Abang Ja di Skalif. What up guys? Lupa support MA. MA masih ada?
antara streamer yang berjaya kat Malaysia ni guys. Min. Sama kat Penang lagi ke? Ya. Nak kena tomok kawan ke? Memang kawan daripada sekolah. Dan SS take care bajar bagi mini love. Ceria Popstar tu nak nak involve ke nanti? Oops. Rahsia. InsyaAllah involve. Kalau kau dah tengok saya itu dah jadi juri tu kan. InsyaAllah involve. Tapi saya tak jadi juri nanti kalau untuk live ni. Adalah. Gi Pahang tak roja pun. Poyo ah. Apa ni? At is Doreen Philip. Masih ada the best. Thank you. Lisha Elizabeth. Lisha Isabella. Apa khabar? Khabar baik. Tak tahulah. Tak tahulah cakap apalah. Tak tahulah cakap apalah. Tak tahulah. Saya pun tak tahulah. Auni Umay. Sahur, sahur, sahur. Apa kegila pukul 10 dah sahur? Tak jadi juri, jadi MC kot. Mungkin. Tak tahu. Tak jadi MC, jadi mentor. Mungkin. Tak tahu. Tunggu je nanti. Nanti kita announce, okay? Tunggu dah nak dekat dia. Di Safia, hai. Waalaikumsalam. Akhir Rockstar. Hai, hai. Mina, hai. Nur Atika Naki dah berapa hari puasa tu? Puasa dah berapa hari sekarang? 5 hari kan? Nak masuk 5 hari kan? Oh, kami tak kira lah. Sebab kami daripada pagi sampailah ke malam. Best tengok Malik bulan Amira. Thank you. Ini usaha daripada team production juga. Salah type Amira. Okay, faham. Okay lah, awak salah type tu saya boleh baca lagi. Saya kadang-kadang kalau typo saya sendiri pun tak boleh baca. Saya pun tak tahu apa yang saya nak tulis ni. Hello Malil. Apa Malil? Ha, itulah dia. Ha, itulah dia. Mulut membebel je. Ha, Malil je dia. Jaku Iban mimik lock nak kill. Tak ingat lah. Terus mari jalan Kelantan kau. Kelantan, kita akan pergi Kelantan selepas raya insyaAllah. Sebab ni mungkin kita akan break dulu. Sebab kita dah buat beberapa episod. So kita akan break dulu untuk bagi laluan ke belum. Nak habiskan puasa dan raya. Okay, selepas raya kita akan sambung di negeri-negeri lain. Antaranya Kelantan lah. So akhirnya saya akan dapat juga menjejakkan kaki di Kelantan. Negeri kelahiran Jas Zuran. Nak kira try kejut sahur version Mimi. Hai abang Nakir, saya members Ika Zalam. Nak live ni time please. Hai Nakir, makan apa puasa hari ni? Hai Nakiu, makan apa puasa hari ni? Puasa tak boleh makan. Berbuka tadi baru makan. Tadi kita makan apa kan? Kita makan kari dengan pasang bok. Sotong. Ajam ni favourite. Ada dapat offer drama berlakon tak? Nampak pelik betul lah ayat semua eh hari ni. Ada dapat offer drama berlakon. Mungkin dapat offer berlakon drama. Ada sebenarnya, tapi manager saya baru cakap dengan saya 2 hari lepas. Ada offer lagi tapi saya kena tengok jadual. So, nantilah kita tengok kalau 6 jadualnya. Nak live dengan Intan Najwa. Banyak yang nak suruh live dengan Intan Najwa. Bila repeat datang Pahang. Datang tapi tak dapat jumpa, sedih. Saya datang sebab saya kerja kan, so tak adalah berjalan-jalan sangat pun. Walaupun buat travelog, tapi buat travelog tu sebab atas rasa kecil. Sebab lagi pun kita pun tak nak bergia sangat. Macam berjalan tanpa ada tuju selain daripada kerja. Sebab sekarang ni pun kes dah naik. So kena jaga-jaga juga. Nanti susah tak bila dalam industri nyanyian dan lakonan? Semua benda susah. Tak ada benda yang senang. Luar daripada bidang nyanyian lakonan susah. So tak ada apa yang senang. Tapi kena tabah tekad sikit lah. Malah Pening banyak makan sedau. Dah makan lah tadi. Anak salam dari Brunei. BBS Osli. Hai. Antara abang Jah, siapa paling masuk air time shooting? Antara abang dan Abeja.
Ja. Apa dia bang? Dia tanya antara abang dengan Ja, siapa yang masuk air dari syuting? Ja. Dia bila yang tak masuk air? Sama-sama masuk air, bos. Kami ni jarang kalau tak masuk air. Tapi kalau kita orang senyap ni nanti orang risau pula. Dia jangan bagi free flow lah. Kalau free flow tu kalau ni jadi mamu. Oh. Jadi mamu? Mamu jadi mana? Ini dia memang sempur tu. Nala reket. Mamu duduk hidup tinggi kalau. Nala reket. Apa kena tengok? Episod tu memang kena tengok Penang. Setakat ni Penang, Penang yang kelakar. Jangan tak balik kampung kau. Dia akan balik kampung berapa? Berapa minggu sebelum raya? Seminggu sebelum raya? Seminggu sebelum. Assalamualaikum. Abang nak comel sangat. Thank you Zuria 80 88 80. Tak nak kau. Kita buat episod lain lah eh. Nah Lisa. Thank you stay Penang kat mana ha, rasa. Abang Jan ni mesti diam masa tidur je kan. Ah ha, betul. Nak pergi turun-turun Gunung Ledang pun tak bagi tahu. Saya turun tu sebab bekerja syuting. Kalau buat meet and greet saya beritahu. Masa menyanyi dengan Ira Fazira itu Ira ada bisa apa-apa tak? Tak macam biasa je sebab ya, kita orang pun dah lama tak jumpa. Jangan borak-borak biasa. Lagipun kita orang satu company. So anytime boleh boleh communicate. Dan kita tak balik Johor ke hari tu ada syuting kat JB. Tapi syuting kat JB pun setengah hari je. Saya tak sempat lah balik jumpa mak angkat saya. InsyaAllah raya ni kalau boleh lintas negeri. Kalau saya ada cuti saya, sebab saya nak balik JB. Skrip dah hafal ke tu Naziumi? Tengok dia masuk dalam live aku. Lepas tu dia tanya skrip dah hafal ke tu? Aduh. Alah skrip. Aduh. Lain kali call time jaga lah. Kita orang jaga call time, dia yang tak jaga call time. Itulah. Bos dah cakap call time pukul berapa ikut lah. Ini orang cakap 6.30, 6.50. Itu pun bos yang kejut. Benda ni. Itulah tu. Lepas tu nak cakap dengan kita pasal skrip. Alah tak profesional lah macam gini. Tak tahu lah kecoh. Benda tu skrip ni untuk esok. Besok kalau kita hafal macam mana. Masalahnya benda tadi bos dah bagi call time kot. Bos sendiri yang kena kejut. Benda ni itulah tak profesional lah. Naziumi please eh, this is the last time. Selepas ni kalau buat lagi kita orang tak nak masuk set. Lu fikir lu cakap apa ni sini. Lu lupa minta skrip sini kan. Sudah 2 minggu kita kerja kan. Hari ni mau minta skrip kah? Hari pertama lu tak ada cakap soal apa skrip kah apa kah. Sekarang lu mau cakap pasal skrip. Lu bob cute kah? Itu macam budak ini punya ada kah? Ha? Aduh, kui nambutin aku ibu tu kui hati telah super batu lah. Malah. Pak. Tunggu diam. Mana Naziumi tadi? Naziumi tadi? Sibuk bising sangat. Nak tanya pasal skrip lagi? Tak ada kan? Kita orang pergi ketuk bilik lagi. Itulah yang sebenarnya tadi. Makan apa masa buka tadi? Okay, kita makan satu tim tadi. So order sikit-sikit jadi banyak. Ramai. Aduh je. Orang tahu kan? Dia ni penghibur kita orang sepanjang kat Naziumi. Ampun. Pandai dia minta ampun. Tambah lagi dek. Meng au mati ni kah? Matop pi ni matom pi jauh put air put jangai ni pi. Meng ai bal pelau aku meng ai hiya ni meng ni. Ai bal pelau. Matom ni jauh put payung aku pasal tak aku meru ni jauh tambah ni aku maida yin. Lagi dek. Sikit. Bal pelau ni meng. Itu apa nama itu apa nama oi gua Cina pula kata tu aduh tiba-tiba pula Cina budak ni kunci pintu kan apa pun tak lapar lah lu orang ni aduh yo tu itu coolbox pun panggil toolbox apa punya bikin coolbox panggil toolbox je tak tahu itulah tu apa kak pening biasa ni nalar ke jumpa mamu nalar. Apa yang dia cakap ni? Dia faham lah. Sakit ketawa. Cuba marah cakap Kelantan pula. Jom.
Emu ni Gabriel eh. Menyang dia suka kecik Gabriel. Memang aku ketat atas. Alamak lah kau yang nampak benar. Udah tak ilmu cakap minta minum-minum. Tapi aku memang aku ketat atas. Menunggu dia berbelepin lama. Atap dia kepala bapak sirak. Kaki kun. Mereka singgah atas pala otok. Mungkin pala otok. Mereka tidak duduk. Kepala otok. Bila aku kajak Gabriel. Mungkin tak kena marah. Bila aku kacau. Mungkin minta atas sikit. Minta atas sikit. Mungkin tak kena satu. Bila aku minta atas sikit. Satu. Bila aku minta atas sikit. Bila aku cipit itu. Bapak kamu nak marah. Bila aku baca sikit. Aku baca sikit. Pala sikit. Pala tak siap. Gabriel nak esok. Aku dah tabuk. Puas. Puas. Aduh. Aduh. Aku yang terhibur sekarang ni. Aduh. Ah, laju dia cakap. Ah, itu laju tau. Cepat. Oh. Bunyi apa tu? Baipan, baipan. Dah jirannya dia masih campur. Laju-laju pergi mana? Apa dia? Lajunya sebab pendapatan tu. Cuma yang macam ni. Jangan jerit-jerit lah orang nak baca skrip lah. Ni dia botol ke apa lah. Dan dia marah orang pula. Dia ada. Tapi kau boleh. Aku salam. Aduh. Aduh. Masih ada lah satu kali. Sorry saya semua sekarang ni. Semua tapi tiba. Ada. Abang Naki dah makan laksa Abang Mus. Boy ke. Wife saya dah makan. Hari tu saya order kat dia. Dia cakap dah habis. Eh Mus, bila nak hantar laksa kat rumah aku? Dah berapa lama order dah ni? Dah macam cerita Piramli lah Afan sikit. Ha, tadi kita orang pergi muzium Piramli. Ha, jadi macam tu lah. Lawak ke? Dah ditanya kita pula lawak. Kalau dah tak lawak tu tak payah tengok. Apa nampak runtung sekarang ni? Runtung lah. Syuting tengah panas kan? Sumpah juga pada macam cerita Piramli. Kena bagi ubat tidur kat Abeja ni. Tak payah pergi buat tidur. Jadi dia tidur tu. Selalu dia cakap Sarawak pula. Tengok macam ni. Tunggu kita orang datang Sarawak nanti ya. Lepas raya. Bila kita kat Sarawak, kita dah belajar cakap Sarawak cantik ni. Saya buat live sekali, kita suruh dia cakap Sarawak pula. Alright, untuk semua yang tengok live malam ni, thank you sebab dah stream. Masih ada dan juga rindu separuh nyawa. Terus stream, terus vote dekat semua charts, dekat music-music untuk sinar kedua, untuk carta lagu baru, untuk Rindu Separuh Nyawa dan juga masih ada. Abang Naki happy. Happy dalam masa yang sama, rindukan anak. Baru video call orang tadi. So terus stream masih ada. Dah bagi beberapa hari akan cukup satu bulan masih ada dan Rindu Separuh Nyawa release. So alhamdulillah Rindu Separuh Nyawa dah 700,000 lebih. Masih ada 390 lebih. Eh 400 lebih. 400 lebih eh. So 400 lebih. Harap-harapnya sampailah 500k. Okay. Jalan lah kat IG dia. Cantiknya. Dia memang sentiasa live kat IG dia. Dia memang rajin live. Sebab saya dalam masa yang sama, saya dalam pada syuting ni, saya pun ada kerja lain juga kena disettlekan. So saya tak boleh live selalu. Saya nak buat Naki Boboi tau. Woi, tak payahlah pakai macam gitu. Dah kirim salam. Dah kirim salam. Okey, satu. Satu, dua, tiga. Dari rendungan macam timbulkan si. Aku dah agak. So kalau korang nak tengok jam just sambung mengarut. Yang betul. Kau boleh tengok kat Jazz Zuzuran punya page. Dia tengah live sekarang ni.
Mak saya akak rajuk kirim salam. Laki warikum salam. Wah, nak akak rajuk ke kirim salam dengan mak wah. Bro tarik lagu episode cerita satu kali. Tak tertarik lah ini, sorry sangat. Tunggu saya balik KL nanti. Saya akan try buat unplug ke apa. Okay. 500 ribu sikit lagi. 500 ribu. So saya balik KL dan saya akan datang ke office. Saya akan try buat apa? Saya akan try buat live untuk akustik. Kita nyanyi, kita dancing. Dancing lah, kita jamming. Hi Abang Dance Mouse. Hi Mary Alberto. Dan masuk air. Abang tak solat terawih ke hari ni? Kami semua tak dapat solat terawih sebab kami baru habis kerja. Abang pun dah kahwin baru ya? Ya. Tapi tak bujur air pun. On the way. Abang Naki shoot apa dengan Jah shooting mana tu? Kami shooting Travelog. Yang diberi nama Travelog Abang Adik. Untuk saluran mana nanti kita akan update, okay? Wah, ada live akustik ke nanti? Ya, yeah, kalau... Dia main Hair Raya pula. Kena pick up line, Bob. Kenapa ada janggut tu? Saya dah memang dah ada janggut. Saya rasa dah because setengah tahun dah. Zam-zam. Hai Zam-zam. Lagu 1, 2, 3 Tantri Masa. GV Naki lagu. Best lagu ni. Terus minatkan lagu ni. Thank you. Like IG FB Abang Jah tu. Dia tak tahu. Dia live IG ke FB tu. Awak biasa ada. Bila dia live IG, dia buat ayat-ayat pick up line. You know what I'm saying? Nampak. Dan dah speaking pula. Aku tak faham cakap apa ni. Tak nampak cerdik bang. Tak nampak cerdik. Tak apa, nanti I ingat I beritahu. Jah Suzuran boyo sejati. Taklah dia kuat bergurau. Kalau kau, tapi cantik kau kenal. Abang tengok dia kan, sesuai tak dengan Jah? Mana? Mempersembahkan Nakhil Boboi. Weh, ni sesuai dengan Jah. Sesuai bang eh? Sesuai. Ngam. Bang, untuk Jah sikit je. Awak Jah tahu abang penat. Abang bagi ber sikit je. 1, 2, 3. Berikanlah waktu. Ui. Oh. Laki dah lebih dari saya, bos. Bongok. Gaya macam orang bujang. Bukan orang bujang sebab kita kerja di luar kawasan. Kami berjauhan daripada family. Dah makan ke? Dah tadi berbuka. Hari ni kita makan mie kari. Oh, best. Oh, you memang tak legging. Semal sahur. Sorry. Semalam nasi kandar. Oh, best. Oh, sedap. Oh. Tak nyanyi ke malam ni. Sorry lah. Entah bukan cik. Saya tak boleh nak nyanyi. Sebab saya sesemua. Tadi okey je. Pemandu dia sesemua pula. Tak tahu sebab. Salam dari Singapura nak D2908. Hai, waalaikumsalam. Seronok gelak eh. Ya, saya shooting travelog ni kerja asyik gelak je. Biasa saya buat orang gelak. Kali ni saya pula yang gelak. Saya pula yang terhibur. Because okay, peninggalan sejarah dekat apa nama. Dah ada cerita pasal sejarah pula. Aduh, pening kepala aku lah adik aku seorang ni. Mamu dekat pening. Oh, mentang-mentang apa benda yang dia belajar semua keluar. Pada tahun Lagi dik. Abang yakin dengan kemampuan adik? Sejarah. Nah, info ni. Info dia sini, info. Dia macam ni. Tak lari. Dia macam ni. Menurut pengkaji sejarah sebelum merdeka atau berkeluar setiti, right? Oh, tak boleh lah. Kami tengah seksi ya. Kami lah. Jodoh tu kita boleh menafsirkan daripada riak muka yang sama. Boleh dikatakan. Ringan. Okey lah. Banyak sangat request untuk menyanyi. Okey, saya cuba. Tapi saya tak boleh nyanyi tinggi-tinggi lah. Okey, saya nyanyi sikit-sikit. Okay. Tadi episod cinta kan. Ku terima semua ini. Sudah kehendak takdir ilahi. Berakhirlah semua kini. Episod cinta ini menjadi sebuah memori. Okay. Wah, bijak orang sebelah tu. Orang sebelah. Rasalah kan. Adik abang. Adik bijak. Abang tak berapa nak bijak lah. Otak kan kesan tak ada. Abang otak letut. Abang see you lah ya, insyaAllah. Okay, untuk 158 orang yang tengok malam ni, selamat berhujung minggu. Selamat bermalam minggu.
Terus stream lagu masih ada dan juga Rindu Separuh Nyawa. Jangan lupa juga lagu Sina kedua. Kalau korang nak tengok. Oh, it's just a number pula. Aku terganggu betul lah aku dengan ayah budak ni. It's just a number and I love her. Kalau korang nak dengar lagu-lagu baru ataupun kalau korang nak MV masih ada tu keluar cepat, so stream banyak-banyak sebab kita punya target adalah 500,000 ke atas dan baru kita fikirkan apa kita nak keluarkan, antara kita nak keluarkan. Okay, sebenarnya kita ada dua lagi untuk korang dan untuk masih ada, iaitu akustik untuk masih ada dan juga MV untuk masih ada. So selepas sampai 500,000 kita akan keluarkan satu, insyaAllah satu antara MV ataupun akustik, dan selepas itu kita akan buat target lagi untuk keluarkan satu lagi. Okay, boleh tak macam tu? So saya rasa 500,000 dah tak lama lagi dah tu, sikit lagi. So kalau sampai 500,000 dan kalau tercapai lah apa yang saya hajati, iaitu satu bulan 500,000, dan saya akan belanja, saya akan cuba bila dah habis syuting ni nanti. David, dah tak lama dah, kurang daripada seminggu saya akan balik ke KL. So saya akan buat live untuk jam suka-suka yang korang major, macam kita buat hari tu. Tapi tak adalah banyak sangat lagu ya. Tapi saya cuba. Alright, mati terhentak lah Yunaki, moga terus maju. Thank you Uji Murad, doakan saya selalu. Saya berani untuk mencuba segala-gala benda ni. Berlakon, saya berlakon balik. Sekarang ni saya cuba untuk hosting. Dan rezeki saya juga hari tu diberi peluang untuk belajar jadi juri. Ini semua sebab saya nak bagi hadiah yang berterusan kat korang. Saya cuba saja, okay. So, saya tahu percubaan kali pertama tu tak semestinya bagus. Banyak mesti akan banyak benda yang cacat. Tapi untuk yang lakonan, thank you sebab bersabar dengan saya. So saya cuba improve dari masa ke semasa. Hosting, mungkin awal ni banyak benda yang cacat. Tapi nasib baik saya ada Jas Uzran untuk mengajar saya sebab dia dah biasa hosting. Okay. So, nyanyian. Nak dengar lagu apa lagi nanti? Nak siap buat lagu macam mana? So, terus stream kau masih ada dan juga Rindu Separuh Nyawa. Rindu Separuh Nyawa pun saya rasa tak lama lagi akan sampai 1 million. InsyaAllah. Dan juga masih ada tu. Ya, masih ada sebab kami buat benda tu semua masih sendiri kan, MBO. Saya dan MBO. Jadi kami cuba untuk mempromosikan lagu tu lah. Okay. Macam Rindu Separuh Nyawa, kami collaborate dengan satu label yang besar. So promotionnya bagus dan juga untuk cerita tu pun satu cerita yang besar. Jadi itu membantu saya dan juga Vanessa dan juga lagu tu sendiri. Okay. Macam masih ada juga soundtrack, tapi sebab 13 episod je, so kita tak dapat promote benda tu lama. Tempo untuk promotion tu sepanjang drama tu berlangsung tak lama. Tapi alhamdulillah disebabkan drama tu juga dia dah dekat 500,000. Abang berduet lah dengan Kak Ira Fazira. Tunggu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya saya tengah sibuk buat lagu duet lah sekarang. Ampin boleh jadi hidup. Pin sekarang. Dia fikir. Kalau capai 500,000 dia kata nak tayang MV music video. Ya. Yeah, memang itu. Tapi kita tak naklah kalau keluar akustik, keluar MV dalam masa yang dekat-dekat kan. So lepas tu nak keluar apa lagi? Takkan ada keluarkan dedik buat akustik pula. Udah berbisik pula. Kantoi. Yelah, saya bagi hint sikit-sikit lah. Bagilah sikit-sikit sebab korang setia munggu. Risha Zalika, Abang Naki still handsome. Thank you. Nur Juari. Oops. Oops, terlepas. Sir, her name is Farisha Adrina. Akulah budak ini. DBT masuk offer film. Wow. Sir, post her name kali. Is Farisha Adrina. Apa dia? Dia kena keluar masuk balik. Ks,
bisik tapi dengar. Kalau tak nak bagi korang dengar, tak akanlah saya bisikkan live. Right, mesti cuba lah bagi perhatian dekat Abang IQ kita ni, Suara Padu lah. Thank you sebab thank you sebab support tu. So tak apa, saya faham. Saya apa pun saya sangat happy dan sangat bersyukur sebab walaupun saya walaupun impact tu mungkin pada orang lain nampak macam slow, tapi pada saya saya sangat bersyukur bukan sebab bukan semua orang ada die hard fans ataupun supporter-supporter yang kuat yang sangat membantu, sangat sportif macam apa yang saya ada. So lebih baik saya ada yang tak berapa ramai tapi berkualiti. So itu dah cukup buat saya happy lah, daripada ramai, ramai-ramai tapi tak ada apa-apa kan. Apa? Ha? Dia panggil sayang. Dia panggil sayang. Sasul. Dia tersasul. Allah mak. Hei, sayang kan teringat. Malah kolaborasi dengan Tomo mesti letup lagu baru. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab macam saya cakap sebelum-sebelum ni, kalau nak kolaborasi tu kita kena ada persetujuan dua pihak. Okay. Macam saya, of course saya nak kolaborasi dengan ramai orang. Tapi kadang-kadang bila orang tu dah okay, saya pula tiba-tiba kan time apa tangam lah apalah. So selalunya clash. Tapi Farsha, lagu raya ada tak? Macam saya cakap tadi, saya takut tak sempat sebab sekarang ni pun saya tengah syuting lagi. Kalau tak sempat mungkin kita buat cover lagu raya ke macam tahun lepas. Okay. You are FE and I am FE. Ya Allah. Faizal Ahmad and Farsha. Kenapa tu ada janggut? Ya Allah, yang ini tak puati betul dengan janggut. Okay, saya simpan janggut ni disebabkan kebanyakan, saya boleh katakan lebih daripada separuh negeri saya suka saya berjanggut. Jadi saya tunaikan, saya simpan janggut. Sebab dulu dan GB tak ada simpan janggut kan. Sekarang saya simpan janggut, saya simpan ni sebab kebanyakan negeri saya suka, suruh saya simpan. Sebab sebelum ni, sebelum saya buat comeback pun memang saya simpan pun. Apo adik abang tu? Biarlah dia. Biarlah dia pun buat. Dia tengah buat live tu. Bagi can lah. Orang bujang. Apa ni lagu Tamar Rashida Utama? Pertama kali kau cinta. Pertama kali kau ni luka. Nampak diri pun salah dah. Ya, simpan. Jangan buang. And then that moment, ni yang ni selalu kena tinggal lah kan. Ya, sebab saya dah berapa minggu. Dua minggu tak boleh. Baru video call tadi. Adik nak cari jodoh dia tu, tak apalah, bagi can lah. Orang bujang. Kalau saya yang cari jodoh tu, tu masalah namanya. Buka cap bang. Memang tak lah nak buka cap. Sebab sekabai bang bela jambang sekali baru handsome. Pernah bela. So tapi dia nampak macam takpelah. Ya juga jangan tahu nampak dia masuk. InsyaAllah. Kadang-kadang nak kena tukar-tukar juga. Abang nanti jangan lupa dengar lagu saya Ingkar Keladi. Tahu-tahu insyaAllah. Ingkar eh. Semoga sentiasa diberkahi rezeki selalu. Abang IQ, amin. Bang nak bercantum cinta dua. Bukan saya producer, bukan saya directornya. Itu kena cakap dengan production, iaitu Radius One ataupun Abang Long, Abang Azim Osman. Saya hanyalah pelakonnya. Saya tak ada kuasa untuk itu. Dan kalau Radius One sudi untuk jemput saya, kalau jadualnya kena, okey. Kalau saya buatlah memang lagging because I'm in the hutan. Kenapa right gigi tu bang? Gigi sebab dulu selalu kena sepak. Kalau rasa nak ada gigi macam ni meh. Abang tak ada event ke bulan, tak ada event bulan puasa? Event bulan puasa. Setakat ni tak ada apa-apa lagi plan sebab kita heart, sekarang right? Tengah syuting kan. So tak sempat nak plan apa-apa. That kalau ada nanti kita akan update. Okay. Abang belanja chorus percayalah. Oh nak juga eh. Tak apalah, saya tunaikan lah.
Percayalah, kasihmu lama tersulam di ruang paling dalam. Terlalu jauh tak terselam. Ku akui dugaan datang jua pergi. Kalau ku menghadapi dengan harapan suci, doa bersemi. Miran Balan, ya, banyak nak baca chat saya hari ni. Okey. Nikma Juwita Senan, rasa-rasa nak tegur tak makcik ni. Makcik, Nikma Juwita ku Senan. Oh, Juwita ku. Terima kasih padamu Adinda. Kena sudi memaafkan dosa silam. Hai makcik Juwita. Uji Mirat. Uji Murad, how's your experience duet with Vanessa? Experience, I just want to be happy. Satu experience yang baru sebab ini adalah lagu yang apa? Lagu duet saya yang pertama sepanjang karier. Jadi experience yang baru dan juga saya sekarang ni saya antara peminat terbesar Vanessa sebab dia ada satu talent yang sangat, bakat yang sangat besar, talent yang sangat besar. Dia unik dan saya mengharapkan yang dia boleh pergi lebih jauh. Sebab kualiti macam itu susah untuk kita dapat. Thank you very much. Thank you Suri Ketegur. Sama-sama. Waalaikumsalam lah. Apa hal ini? Abang sihat tak di sekali? Sihat Alhamdulillah. Firahari, all the best. Thank you. Thank you. Masih ada please. Resah, ku sembunyikan segala duka demi janji itu. Tulusnya kasihmu tersemat dalam jiwaku bagai waktu dulu. Okay. Susah tak nak amanaskan suara dengan Vanessa? Untuk amanaskan suara sebenarnya tak susah. Tapi untuk kita create part tu dia agak mencabar sikit. Pasal saya dah compose melodinya, tapi kita nak mencantikkan lagi, nak blendkan lagi, nak nampakkan benda tu lagi lagi gel. Itu susah. Bukan susah sebab kualiti kami tak maaf pun Vanessa ataupun saya tak mampu. Bukan sebab tu, tapi sebab kita nak dalam masa yang sama kita nak push kita punya creativity kan. Jadi itu cabaran dia, itu cabaran dia. Tapi akhirnya jadi lebih daripada apa yang saya jangkakan, so baguslah. Rindu Abang Syam tak? Of course rindu. Oh my god, Pak Tarik serak-serak tu cair bawah. Abang memang putih melepak kalau jumpa depan-depan. Entah, saya pun tak tahu. Saya rasa macam saya dah sabun lah. Duduk dengan Beja ke tu? Ya, selama 2 minggu ni kami bersama. Orang satu. Kemana arah hendakku tuju bila hatiku rindu padamu. Hendakku cari tapi tak guna, kau bahagia dengan si dia. Di kamar sepi, aku termenung, terbayang-bayang kenangan kita. Tidak kusangka kau tergama pergi saat ku masih perlukanmu. Amira dan Bulan mana bang? Tak ikut abang ke? Dah kenapa Amira dengan Bulan ikut saya? Ini nak you. Amira dengan Bulan ikut Malik. Apa yang bising tu? Apa yang bising? Tak tahu rasa apa yang bising. Apa perasaan naik burung unta tempoh hari? Tempoh hari ya? Perasaan naik burung unta mula-mula takut tu. Sebab burung unta tu tinggi. Tapi akhirnya memberanikan diri atas tuntutan kerja. Tapi sebab owner tu dia cakap tak apa, dia dah tutup mata. Dia takkan lagi laju ataupun dia takkan mengganas. So okey lah berani lah. Dah naik best pula. Jia buat renovation dalam bilik ke tu? Jia dia tengah ni nak, dia nak besarkan bilik ni, tengah pecahkan dinding tu untuk tembus ke bilik sebelah.
Nyanyilah lagu nasyid. Lagu nasyid lagu apa? Abang rindu bila nak jumpa abang lagi. InsyaAllah kalau ada ada kesempatan. Tapi nampaknya macam macam akan dipostpone lagi je apa-apa plan kita ni. Sebab kes naik balik kan. So rentas negeri pun dah diperketatkan balik. Tak tahulah. Kita doakan yang terbaik ya. Thank you saya Nur Asma. Jangan lupa video yang saya minta. Saya dah hantar dah Nur Asma. Saya dah send dah dekat DM. Abang, mama saya Sofia kini salam. Minat sangat dengan abang. Thank you sejak zaman boboy. Waalaikumsalam. Kini salam dengan mama awak balik. Okay. Jangan lupa kini salam dengan papa awak juga. Patutlah ada stokin kat kepala. Kepala burung tu. Ya. Yeah. Sebab kalau dia tak tutup mata dia, mak ai mau dia lari tu sampai Johor, lepas tu dia patah balik pergi Perlis, lepas tu dia masuk Pantai Timur, baru dia balik KL. Cerita abang apa banyak zaman boboi yang masuk hutan patah kaki tu. Boboi no movie video tak dapat buka, nanti DM saya balik. Nanti kejap lagi DM saya balik demi masa please. Oh kekasih, aduhai kekasih, tiada aku jemu menantikan keputusan. Seandainya masih rindu hulur, kalau ku sahutkan puasku tersiksa. Bagaikan terasa tidak bermakna lagi. Okay. Say hi pada anak buah saya Dian Alisha. Hi Dian Alisha, apa perkembangan baru dengan band Boboi? Boboi tengah sibuk praktis tapi saya tak dapat join sebab saya tengah syuting. Tapi setiap minggu kita memang ada video-video lah untuk untuk tahu apa progresnya, khabar-khabar masing-masing. So Boboi band tengah sibuk praktis. Untuk apa? Adalah untuk kejutan yang akan datang. So korang teruskan support. Okay. Ya Allah sedapnya, thank you. Lama lagi ke dekat Pulau Pinang? Tak ada, sekejap je. Ini lag-lag jap. Dalam kul 11 lebih 12 je kita orang gerak. Rampas please. Rampas semua. Badanku belalah dua. Ambil semua ku ada. Ikutkan saja hati. Atau apa yang kau rasa. Suara tak sihat tapi sedap, thank you. Sebenarnya saya tak nak nyanyi hari ni tapi sebabkan banyak pula request. So disebabkan malam minggu saya tahu korang semua besok bercuti kan. So bukan selalu saya dapat buat live malam-malam minggu ni. So okay lah. Berlakon belajar dengan siapa? Saya berlakon tak belajar dengan siapa. Saya banyak belajar daripada pelakon-pelakon lain di set. Contohnya first saya belajar dengan Shah. Bila lepas comeback lah first saya belajar dengan Shah. Lepas tu saya belajar dengan Hadis, iaitu director untuk cerita tu, Cinta Tintong. Second saya belajar dengan Syahid Johan dan juga Nora Danish. Lepas tu Ibu and Abdullah. Lepas tu saya belajar dengan Idil Putra, Iman Suhana, dengan Mimi and Nida. Saya baik. Dan kalau saya tak sempat bertanya pun, saya akan tengok cara dia orang berlakon dalam set tu. Dan lepas tu baru-baru ni saya banyak belajar dengan Abang Aziz M. Osmana. Sebab Abang Aziz M. Osman memang dia ajar saya dari A sampai Z macam mana untuk berlakon, macam mana untuk bukan sekadar menghafal dialog sahaja. Itu juga saya belajar dengan Intan Najwa. Lepas tu Syah Iskandar, you are my bro man. Rindukan kau bro. Kalau kau tengok benda ni, Syah Iskandar salah satu saya punya partner dalam lakonan yang kelakar. Dia masuk air macam adik saya ni juga. So banyak dialog yang diimprovise yang buatkan saya sampai sekarang masih tengah nyanyi.
So Intan Najmah banyak juga penduduk kelakar kat dalam set tu. So saya banyak belajar daripada orang ni. Saya tak ada belajar secara formal pun. Sebab saya, macam saya cakap, saya bukan pelakon. Saya sedar saya bukan pelakon. Saya cuma mencuba-cuba sebab saya memenuhi permintaan nakulis-nakulis kesayangan saya. Okay. Lepas ni syuting apa pula? Tak tahulah. Nanti kalau dah confirm, kita akan update. Ya Allah, dia gigit botol pula. Kalau korang nak tahu apa yang dia tengah buat, apa yang dia tengah mengarut tu, korang boleh masuk kat live dia pula. Siap tak siap? Thank you live malam ni. Welcome. Nak cue lagu pasrah walaupun pak. Lain serta muka tomok sekarang. Nak cue lagu pasrah walaupun parah. Usahlah berbicara tentang cinta dan sayang, jika hanya kasihmu hanyalah sementara. Bicara tentang cinta tak usah diperdaya, kelak binasa jiwa, lesu tak bermaya. Renovate apa? Ni Jah tengah besarkan bilik. Sebab mungkin kita nak bermastautin kat Pening. Kerana kau, Elikas. Kerana kau, ku masih di sini. Kerana kau, ku bisa berdiri menangis. Dan kerana kau yang menghancurkan. Saya tak ingat lirik, sorry. Lahir tahun berapa bang? 1986. Dapat pun lagu pasrah walaupun parah. Okay. Pesut cinta please, tadi saya dah nyanyi. Nanti repeat balik. Okay? Delicious. Thank you Bunga Cepedak. Kenapa je tak masuk live sini? Dia tengah buat live kat IG dia. So biar dia layan dia punya follower. So kalau korang nak layan dia punya masuk air tu, silakan join live dia. Tak apa, kita sebelah. Ya, awak boleh dengar juga saya bercakap dari sini. Zian Azin, please. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan, pada cintaku kau tak mampu bersendirian nampakku. Ku sedar. Sorry lah, saya lirik ni memang out lah. Kau yang bernama Seri. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti sepi yang tiada sepi, sepi lagi tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran jalanku pulang ke jalan yang terang. Sudah tak suara? Ah, nampak. Sebenarnya nyanyi tu tadi adalah Jah Suzuran, bukan saya. Lagu Kak Long. Lagu Kak Long yang mana? Ku punya cinta, ku punya rindu. Sekejap lagi nak gerakkan. Risau dah tak cukup riak je nampak. Tak apa, sebab saya time bekerja kan, time bekerja, dan saya dah berlama tak buat live. So layanlah korang sikit, walaupun condition tak berapa nak okey. Tak tahulah tiba-tiba semua kan dengar ada betul lah. Dia dah pandai ada nyanyi pun comel. Dia dah pandai gila. Tinggal kat homestay kan, agak chill. Lagu Spoon eh. Dulu rindu serindu-rindunya, kini benci sebencinya. Mahu semahu-mahunya, malu aku tak malu. APU lawyer ke, patut muka Naki dia macam Naki nyanyi Jah Maiming kat live dia. Makan bukan saya nyanyi Jah Maiming. Jah nyanyi saya yang Maiming sebenarnya. Tak saya korang tengok Jah punya live tu.
nyanyi perawan atau janda. Tak nak ah. Apa pula nyanyi perawan atau janda? Nyanyilah lagu bujang atau duda. Eh, tak nak ah. Tak nak ah juga. Lagi kan takut dapat panggilan pulau. Lagu capek. Ui. Jangan, lagu tu boleh menyanyi kalau kita lepak-lepak di video, okey. Segalanya ku terima. Saya tak ingat lah lagu tu. Mana aku nak lagu You Kiss eh? Di sana hanyalah menanti. Sampai bila pun ku tak pasti. Apa tu? Lagu jejak dan langkah sekarang keliru. Menangis tiada lagu. Tunjukkan haluan agar ku tak tertunggu. Hey, what up my boys. Lagu asyik baik kalau asyik, 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 asyik nak bercinta. You're not lagging because we are connected, I told you, right? Wow. Sometimes I speak English. Google. Sometimes it's broken. Agu Rambi Sai. You can. Dengarkan hai teman. Dengarkan bersama. Aku menulis bukan kerana nama. Kerana sifat kasih pada sesama insan. Menyatakan kasih sayangku. Sayang, you keluar masuk balik. Kita sama, semuanya sama. Anak akak yang tadi kisah salam. Ya, tahu kak. Okay, kejap ingat kat Kuantan. Ya, sama je macam kat Penang ni pun kita sekejap je. Pagi kita dah gerak ke negeri lain. Pinjang kotak suara. Oh jangan, habis saya nak pakai kotak apa? Takkan saya nak pakai kotak mancis. Doa buat kasih. Saya tak ingatlah lirik dia, Rohaida. Lagu DDM Friend. Itu kena repeat live yang sebelum ni. Nanti saya buat live IG dengan Dede. Eh, makan buang. Bila jumpa mamu ni. Sempoi. Nah, kira lagu pulanglah. George. Lagu pulanglah macam mana? Apakah suratan Aidilfitri? Na 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 na. Sekian lama bercinta. Kau tiada di hari mulia. Nyanyi lagu rindu separuh nyawa. Terpisah kita angkara dusta. Cinta lulu jiwa dan raga. Saat di kau tiada di kala. Rindu ini membara. Kupandang bintang wajah menjelma. Madi nak beli barang je. Takbir raya sekali. Takbir raya tunggu nanti nak dekat raya. Aku orang pertama ke beli. Abang nyanyi lagu raya. Tunggu nak dekat raya. Ramai punya abang IQ. Alhamdulillah. Pik nak satu. Linda Hassan. Siap datang poket je dapat. Ada aku ni banyak tu konten ni. Masih ada mantap. Thank you. Terus support. Masih ada dan hidup separuh nyawa. Okay. So DXNXXXX. Masih ada. Kalau boleh kita dapatkan 500k. Lagi 14k je untuk 500,000. So itu adalah target pertama. Untuk sebelum cukup 19 hari bulan, iaitu cukup sebulan dari daripada tarikh ini. Nampaknya Rindu Separuh Nyawa dah berjaya. Dah 700,000 lebih. Cian aku terpaksa layan request fan dia. Layan request fan tu tak ada apa sangat pada saya. Sebab
fans saya support saya yang support saya habis-habisan. Jadi setakat layan untuk nyanyi beberapa baris tu bukan masalah sangat pun. Bukannya kena menjigit-jigit sangat pun. Betul tak? Abang masa sekolah menengah, abang subjek sejarah menyusahkan tak? Tak, subjek saya sebenarnya suka subjek sejarah. Dan sejarah saya daripada saya form 1 sampai lah form 5, alhamdulillah, sejarah tu antara yang terbilang dan berjaya lah. Antara yang berbelang-belang adalah matematik, ya, tak pernah lulus coffee house ke daripada form 1. Tapi SRA dengan sesekali pergi dekat mana tempat kau suka. Assalamualaikum, abang tak nak buat comeback boboy ke lepas raya ni? Boboy tengah sibuk dengan practice untuk apa? Kita akan update lah, ya. Boboy tengah sibuk practice sekarang. Bukan, itu yang Boboy dekat practice, tapi saya tak dapat join hilang untuk sementara waktu sebab saya sibuk dengan syuting. Tapi kami sentiasa berhubung. Eh, boleh buat cerita ni, Odi? Nak tak? Abang jatuh tulis skrip. Serius comel lah, Kyu. Tak ada comel sebab pakai cap pun. Sebab rambut segabai lepas mandi. Sekarang rasa better tak live? Alhamdulillah, better. Dan juga itu macam first time apa yang saya impikan, alhamdulillah pelan-pelan sedikit demi sedikit tercapai. So berkat doa semua dan juga realisasikan what you feel, berkat daripada restu orang tua saya, family saya, family mertua semua mendoakan saya, fans. So berkat doa orang saya, bukan saya semua mata dan bukan usaha saya seorang, apa, usaha daripada tim saya juga. Assalamualaikum. Tim saya yang bermati-matian untuk menaikkan karier saya. Kalau tak ada tim saya, saya pun saya rasa tak ke mana pun sampai sini. Tak sempat lah nak kacau Hani berjual. I'm just playboy, don't worry. Wui. Play safe lah. Disclaimer, eh. Play safe. Oh, abang jap playboy, don't worry. Tak nak tunjuk kecewa. Oh, okay. I'm just playboy. Abang hari ni dah buat berapa ramai abang jawab keluar? Anak mamu tu siapa? Joyah kereta api tu siapa? Abang tak, untuk hari ni je daripada pukul 12 tengah hari sampai sekarang ni abang dah tak terkira dah. Tak terkira. Abang dah tak terkira dah. So okay, you go first, Madi. Assalamualaikum. Kuajur lah. Semoga sini kedua naik anak tangga, insyaAllah. Apa pun, saya sangat berbangga dengan korang-korang yang dah vote lagu sini kedua tu. Sebab terus terang, jujur saya katakan, saya tak expect pun sini kedua boleh bertahan selama ini. Sebab saya rasa macam jujur saya cakap. Pada awalnya saya rasa sini kedua tu kalau dah dapat 4 minggu pun dah cukup lama dah. Bukan saya tak ada keyakinan, tapi saya sedar yang ada banyak lagu kuat dalam carta tu. Tapi bila dah selama ni, walaupun saya tak kira tangga ke berapa pun, tapi dia boleh bertahan selama sekarang, daripada awal itu sampai sekarang ni, pun saya sangat bersyukur dan saya sangat happy lah. Nyanyi verse ni dia separuh nyawa, please. Tadi dah nyanyi dah, baru kejap tadi. Bang nak pantun, kepala otak tak bergerak sekarang. Abang nak kira nanti buatlah comeback album lagu bersama anggota Boboi lain. Ya, dalam tunggu je lah. Kami terus vote, okay? Selama mungkin, insyaAllah. Thank you. Usaha untuk vote kami memang nak sinar kedua masuk je, insyaAllah. Hari-hari vote bila undian terbuka. Yes, thank you. Always support you, Abang Nakir. Thank you. Furina, kau yang ku cinta dan ku puja, satu-satunya, tidak mampu kehilanganmu saat ku luahkan cinta. Nanti buatlah lagu duet dengan isteri. Kalau saya buat lagu duet dengan isteri, biar saya dan isteri saya dengar. Sebab cukuplah, saya rasa dah cukup untuk isteri saya menyanyi. So saya rasa sekarang ini masa untuk dia berehat dan enjoy apa benda yang dia nak buat. Cukuplah dia dah berkorban untuk saya. So sekarang ni bagi dia happy, bagi dia
buat apa yang dia nak dan juga bagi dia sebab dia nak menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak-anak pun dah penat. So, kalau boleh saya datang nak dia nyanyi dah. Lagu 1000 tahun please. Tinta yang berkaca percikan di jiwa menjadi hazanah. Cinta yang bersemi tenggelam di mata, di hatimu hilang reda akhirnya. Okay, hari ni birthday saya, wish lah. Wana ni berapa kali birthday dia? Lagu Muhabbatin. Lagu Muhabbatin. Hamko hami se curalo. Tu eh. Dia pegai tom cupalo. Marpicai. Episod cinta dah nyanyi. Dah Sira satu salah minta kat orang ni. Atau kena minta kat Oja. Ada bila tu nak buat comeback? Op, abang kantoi. Op. Nantilah. Op. Nanti. Lepas. Tak ada lagi. Op. Samson, kenangan terindah. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bye, assalamualaikum abang nak sleep. Esok ada something yang nak kena settle. Okay, good night. Saya pun live mungkin sampai 11:30 je. Sebab saya punya call time pun agak awal ya esok. Dan kami nak mengingatkan info-info yang penting tentang sejarah. Tentang tahun 18 beberapa-berapa-berapa tu. Bila design baju Nakurius yang baru. Tunggu saya, tim designer semua free. Sebab sekarang kami satu tim tengah sangat-sangat sibuk. Lagu Tinggal Kenangan. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu. Namun tak lagi kan seperti dirimu. Oh bintangku. Betul ke tu? Macam salah je lirik dia. Abang kalau sahur makan apa je? Nasi. Nasi ke makan yang ringan-ringan? Macam saya cakap, saya apa yang ada atas meja tu, itu yang saya balut. Kalau tak ada, tak adalah. Sebab nak suruh saya sendiri yang masak, memang tak ada lah. Masak Maggi pun malas. Aku tak bisa. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Yeah. Selamat menjalani ibadah puasa Nakius. Stay safe, ya. Jaga kesihatan. Thank you. Korang semua jaga kesihatan juga. Jaga SOP. Jangan bagi kes naik lagi. Sebab kalau tak, lagi lambat kita semua boleh berjumpa. Try lah abang lagu Dah Sira. Lagu Dah Sira tu Oja je yang boleh nyanyi sedap. Kalau saya nyanyi, hancur. Cik matamu satu. Macam mana dia dia? Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Sinu masterpiece.
mulut mada sayang, tanpa rindu lenyap, aku ditupuk merampau, nada iruan irau, ukai amu sayang, ukai ku amu pengrindu, tangatiku cukup sinu. Tekan aku lihat dah maka ubat insyaAllah. Dewa pupus. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hatiku. Abang selalu sahur, buka, belikah ada orang yang masak? Of course lah, isteri tercinta yang akan masak. Kalau saya dekat rumah, kalau dekat syuting sekarang ni, tim akan belikan untuk kami berdua. Kita orang dua orang ni okey je, kita orang dua-dua ni makan apa pun. Jujur by Raja. Jujur. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku, bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Cinta karena cinta, tak perlu tanya mengapa. Tak pernah jelaskan kerana hati ini telah bicara. Main PUBG tak nak queue? Saya tak main PUBG. Pasal game kena tanya ni. Ni expert. Ni expert. Bab-bab game dialah orangnya. Abang dia tak pernah tak main game, dik. Abang dia kalau main game buat kena gelak je dengan adik ni, dik. Petik je keluar. Tak adalah petik keluar. Ada juga lirik yang saya tak ingat ataupun saya tak pernah dengar. Macam lagu baru, sebab saya dah lama start dari syuting itu tak dengar radio. So, kalau lagu yang baru sikit tu saya memang tak dengar. Belum dengar lagi. Bukan tak dengar, belum dengar. Okay. Lah, beja ada. Ya, kami kan ada beradik. Spoon sepenuh hati. Macam mana lagu dah? Pada yang maha kuasa, ku panjatkan doa, moga dibukakan pintu hatimu, kan ku buktikan kejujuran cintaku. Jangan biar keraguan menghantui jiwamu, dalam ku meniti sebuah kepastian. Tak ingat? Muka sama, iyalah. Kami kan adik-beradik. Lain mak, lain bapak. Nyanyilah sikit lagu P. Ramlee. Lagu P. Ramlee tunggu ya. Durja by Khabar. Engkikalah bidadari. Na 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 na. Bang, nak tanya abang agak. Someone okay, dilahirkan memang dengan talent. Betul. Okay, tu nampak bucui bang. Okay. Okay. Someone dilahirkan dia kena belajar, then dia dapat nyanyi. Semacam suara. Okay. Macam Jah. Suara macam sumbang gila. So kalau kita belajar, adakah possibility untuk ada suara yang lunak ataupun yang boleh nyanyi? Ada ataupun tidak? Ada. Sure. Ya ke bang? Sure. Biar hati. Tak, betul. Kalau belajar vokal, dia kan boleh ni. Betul. Ya. Yeah. Betul. Ya betul. Tak, ini bukan ambil hati. Memang betul. So, sebab kadang-kadang ada orang yang dia belajar macam mana pun dia memang tak boleh nyanyi. Okay. Tapi ada orang yang bila belajar dia boleh nyanyi. Daripada dia langsung tak boleh nyanyi. Itu sebab tu kalau kita nak kena try, kita pergi belajar dulu. Kita try dalam minimum dia sebulan lah. Sebulan tu akan nampak hasil. Okay. Thank you, bang. Alright, so I have the answer already. Sebenarnya ramai je lah yang pergi kelas terus terus menyanyi. Yeah. Daripada tak pandai menyanyi. Daripada zero knowledge? Ramai. Okay.
Abang Jah belajar lah dengan nakik dengan kepala jimbit kau ni nak cue. Nakik mana? Nakik bawa becak. Nakik kepala. Nakik. Nakik kepala jimbit dia nakik. Tak ada lah. Janganlah marah sangat. Lek lah. Dia kalau bercakap laju macam gini ya. Andai ku bercinta lagi, andai ku bercinta lagi, suatu hari nanti, tunjukkan di mana ruang hati untuknya yang masih belum kau huni. Apabila tiba waktu bersemuka. Ya. Apa tu bang? Jasusuran. Jasusuran kat TV. Eh, alamak. Allah, lepas. Oh, alamak kau ni senang sikit tak boleh? Bagilah iklan tu panjang sikit. Okay, dua ni tengah bercinta. Dua ni, okay? Okay. Alright. So, saya ni kira macam pengacau lah bang. Okay. Jadi, kita ni nak masuk lebih-lebih, kita tak berani. Jadi, satu benda kita nak cakap, ku tak bisa. Okay. One, two, three. Ku tak bisa jauh darimu. Itu je kita mampu cakap. Ya, itu je yang mampu cakap. Silent please. Ya, apa pula? Silent please. Kenapa cik? Awek 302 bising. Awek 302 bising. Ha. Oh, ada awek 302. Ada awek, tak apalah ni. Korang borak dulu. Eh, abang Nakir tak mandi lagi tu wei. Cantik sikit. Dia tak mandi lagi cakap orang. Okay. Dek Wan, jangan sampai abang bocorkan rasa Dek Wan. Korang nak makan apa? Nak makan apa? Apa-apa je boleh. Makan. Boleh kat mana? Mama. Ini nasi kandar, apa nasi nasi malam. Pining tu ada tight. Nasi pining kan? Nasi hitam mana-mana. Thank you bang. Nasi kandar. Tak, yang pakai baju gini kenapa je? Dekat Pinang, dekat Gokstar, Joshua. Dia busy. Eh. Budak-budak tak makan. Orang nak belajar jadi BBNU pun tak boleh. Semua berakhir dan telah pergi. Hanya bulan pendampingku selalu di sisiku, menemani di sudut hati. Cuma kau saja di hati, tiada ruang lagi. Semua berakhir dan telah pergi. Yeah. Pura lagu Cina, dia pernah sing. Very nice. Lagu I'm happy tengok my DP. Dia happy tengok kau. Lagu Cina. Lagu Cina. Korang relax ke? Korang letak filter memang korang relax ke dia? Cuma ni kewa kau siwe. 不要再对爱有所谓，如果想要喜欢你，就让后面用真心体验你。谁来都要爱，不能停，停不痛快。Tu je yang saya ingat. Saya kalau nyanyi lagu Cina, dia bunyi belas-belas kudai lah. Pernah tak Nakim menyanyi kat Bazar Karat? Tak ada. Kawan-kawan saya banyak yang basking kat sana. Kebanyakan yang basking kat sana, kebanyakannya kawan-kawan saya. Tapi saya tak pernah. Sebab masa Bazar Karat tu wujud, saya dah tak ada, tak duduk dekat JB. Saya dah pindah KL. Dulu kita panggil Segit je. Sebelum Bazar Karat tu wujud. Ada lain ni tak nak bagi kerjasama tu lah. Ya ke? Suara takbir berkumandang. Itu kena tunggu nak dekat raya. Baru ada, boleh repeat suara takbir berkumandang tu. Kita jam nanti. Janji seorang kekasih. Hari tu kita dah belanja dekat Story Jar. So, nak tengok dia tu, kena tengok dekat adik ni. Luluh Kaibah. Saya tak ingat dia, tapi saya ingat dia. Aku tak sangka menunggu meraung. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Dah.
Ah, lost lah. Sebab tak ingat lirik. Tahun bila abang nyanyi Kalau Ada Tu Sabah? Weh, lama sangat tu. 2003-2004. Happy. Tengok happy. Eh, kenapa ni? Ni kenapa tiba-tiba fresh pula ni? Yeah, she found my replacement. Okay. On the spot, just now. And I was like, macam, you know what I'm saying? I was like, macam, he asking for bird. Bird? And I was like, berikanlah waktu untuk kita mengerti. Nah, apa nama IG adik Abang Naqiu? Ja Suzuran. Alright, saya ada, sebenarnya saya tinggal 1 minit lagi untuk saya punya, saya nak end live sebab saya nak berehat. Tapi okay. 5 minit lagi, okay? Siapa nak main PUBG? Jomlah. Siapa nak main PUBG tu? M7 Lion saja main PUBG. So korang boleh layan. Sorry lah saya tak main PUBG, tapi boleh ajak sesiapa kat dalam ni. Abang Naqiu sebut nama Fira boleh? Hai Fira. Hurul Aini. Naqiu belanja lagu Tinting. Nandung tuan gendang di Palu, Tinting tinting dengan nandungnya tuan. Tingkah rentak irama bertalu, Tinting tingkah rentak tingkah. Munajat cinta. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Abang Naqiu nak sampaikan tak? Nak sampaikan tak kawan-kawan saya dan my teacher, please? Nak sampaikan tak? Takkan nak end live dah. Ya, besok saya punya call time selepas subuh. Jadi saya harus berehat sebab saya syuting besok tengah panas. Takut pingsan tak? Jadi sekarang pun dah sesemua. So, untuk orang semua doakan kesihatan saya. Doakan kesihatan saya, Jasuzuran dan juga seluruh production untuk travelog abang adik ni. Sebab kita tinggal berapa hari je lagi sebelum kita berehat untuk bagi habiskan puasa dan raya sebelum kita sambung beli travelog ni. So doakan kesihatan, tinggal berapa episod je lagi, berapa hari je lagi. So kalau tiba-tiba sakit ke kan, so nak kena postpone. So saya tak nak postpone sebab saya tak nak delaykan kerja orang. Doakan kesihatan saya, okay? Ayam Sachiko, waalaikumsalam. Jaga kesihatan tu Naqiu, insyaAllah. Zafriatif. Bang Naqiu belanja aku, aku tanpa cintamu. Lu apa eh tu? Alah, sini cuaca panas. Take care, okay. InsyaAllah. Take care bro. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ina berlaman, okay, Abang Naqiu, take rest, Abang Naqiu, insyaAllah. Jangan main hujan. Kalau tengah syuting hujan, itu bukan main hujan ya. Itu namanya kerja hujan. Kerja hujan. Apa tu? Semoga seluruh tim digunakan kesihatan yang baik. Amin. Selamat puasa. Selamat malam. Take care. Okay. Fatty first. Alright. Thank you semua. Join live. Thank you juga sebab siapa? Terus stream lagu Masih Ada dan Rindu Separuh Nyawa. So harap-harap tercapai 500k sebelum 19 hari bulan. Say my name please. Wani, from Korea is one Shazril. Jangan lebih-lebih adik Wan. Okay, please tolong teruskan stream lagu Masih Ada dan juga Rindu Separuh Nyawa. Untuk Masih Ada, saya harap dapat 500,000 sebelum 19 hari bulan ni. Sekali lagi saya datang. Terus vote dekat semua carta lah lagu baru untuk Rindu Separuh Nyawa dan juga Masih Ada. Dekat carta Era ke, dekat mana-mana. Mana-mana radio.
sorry. Terus vote. Agak semua catat. Muzik-muzik Sina kedua. Terus vote. Apa lagi? Aku cerai. Tunggu kemunculan kemunculan Saidah adik saya untuk travelog Abang Adik. So nanti kita akan update bila-bila. Sekarang ni kita belum tahu lagi bila tarikh tayangan. Dan juga itu dah banyak lah macam tetap masih ada dalam industri penuh nyawa. Sebab dengan itu adalah kayu pengukur. Macam kalau sampai target saya untuk lagu kali ni, baru kita akan keluarkan next punya projek. Okay, macam saya cakap, banyak projek yang dah menunggu, banyak projek yang saya nak hadiah kepada korang. Tapi kita tengok pada feedback dua lagu ni dulu. Okay, sebab kalau kita rasa macam dah kurang relevan, so kita harus fikirkan benda yang lain. Alright, saya mengharapkan sokongan korang. Thank you sebab terus support. Thank you sebab terus mendoakan saya. Thank you sebab setiasa like apa benda pun tentang saya. Thank you sebab setiasa mention nama saya di mana-mana saya. Thank you. Saya bukan tak tahu, saya tahu. Saya setiasa tengok. Tapi sorry pada korang yang dah komen-komen dekat IG saya, tapi saya hanya like sebab saya kurang time untuk komen macam sebelum ni. Kalau saya free, kalau saya dah start komen tu, bermakna saya ada masa sikit. Kalau tak tu saya minta maaf. Saya hanya mampu like saja. Tapi untuk untuk DM pun, sorry, mana DM yang saya tak sempat nak balas. Mana yang saya tak sempat nak baca pun ada juga. Saya tak baca lagi. Tapi saya hanya boleh repost je. Sorry, sebab saya memang sangat-sangat sibuk sekarang ni. Thank you untuk Not Curious. Tak kira lah. Macam biasa, ini ucapan saya yang biasa. Sebab saya sangat menghargai korang. Thank you untuk Not Curious. Saya tak kira lah Not Curious yang saya sebutkan ni adalah yang daftar atau tak. Korang tetap Not Curious. Asalkan penyokong saya tu adalah Not Curious Family, Not Curious Supporter, Not Curious Crew, Not Curious Junior, Not Curious Not Curious Paham, Not Curious semua. Not Curious, thank you. Terus doakan saya, terus support saya. Apa yang penting, doakan saya sukses supaya saya boleh terus ada kat sini untuk menghadiahkan apa yang saya mampu tu orang. Okay, terus support. Thank you very much. Kalau saya ada time, saya akan buat live lagi. Sorry saya tak boleh buat live selalu sebab saya ada kerja yang saya harus settlekan. So sebab saya kalau nak buat live, saya suka yang macam gini. Saya suka kalau boleh apa yang korang minta saya cuba tunaikan, kan. So kalau saya bukannya jenis orang yang suka buat live sekejap. Tapi saya jarang dapat buat live. Okay, thank you semua. So take care, selamat malam, selamat berpuasa. Jaga diri korang, jaga SOP. Kita doakan kes ni cepat turun dan semuanya pasal COVID ni cepat settle, cepatlah terhapus semuanya pasal COVID ni. Sebab saya dah tak sabar untuk jumpa korang face to face, untuk perform depan korang dan untuk berborak dengan korang macam ni depan-depan, untuk buat lawak bodoh saya depan korang depan-depan. So saya tak sabar untuk menghiburkan korang depan-depan. So kita please jaga diri korang elok-elok, okay? Assalamualaikum, selamat malam.